Pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 4 Sulawesi Barat beberapa waktu lalu, cabang olahraga bridge kembali dipertandingkan. Hasil akhir, Kabupaten Polewali Mandar mendominasi dan keluar sebagai juara umum pada cabang olahraga tersebut dengan berhasil memboyong 4 medali emas. Kadispora Sulawesi Barat Muhammad Hamsi, Asisten 1 Pemkab Mamuju Siti Manuara, Ketua KONI Mamuju Hanapi, Ketua KONI Polman Sakinah, Ketua Umum Gapsi Polman Andi Salehuddin, serta Ketua Harian Gapsi Sulawesi Barat Sukardi M. Nur berpartisipasi mengalungkan peserta yang berhasil meraih medali. Sukardi M. Nur, Ketua Harian Gapsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Umum Gapsi Kabupaten Mamuju, mengaku bersyukur pertandingan cabang olahraga bridge dapat selesai tanpa ada masalah. Ia berharap agar seluruh kabupaten dapat mendidik atlet-atletnya terkhusus pada cabang olahraga bridge, agar di Porprov mendatang, peserta dari seluruh kabupaten dapat seimbang. Tidak lagi didominasi Kabupaten Polewali Mandar saja, namun dapat merata di seluruh kabupaten. Sukardi M. Nur menekankan bahwa selaku Ketua Umum Gapsi Mamuju, ia akan menggenjot anak-anak muda agar tertarik berkiprah di cabang olahraga bridge. Menurutnya, cabang olahraga bridge dapat mencerdaskan olah pikir anak didik, mendidik kedisiplinan dan tajam dalam menganalisa. Kita akan menggenjot anak-anak muda kita agar supaya bisa berkiprah kepada bridge. So, bridge itu bisa mencerdaskan olah pikir daripada anak didik. Jangan dianggap sebagai bermain kartu, lantas dianggap sebagai orang bermain judi. Tidak seperti itu. Kita mendidik agar supaya disiplin, kemudian analisa dalam hal sesuatu itu bisa tajam dalam hal masalah mengambil keputusan. Kami sudah seleksi dan bahkan ikut kejurnas, dan insya Allah harapan kita mudah-mudahan perempuan itu kita ikut dan bisa masuk dalam 10 besar. Insya Allah. Target harus masuk. Ya, selama beberapa tahun ini kita membina dengan tekun agar supaya bisa kita tembus ke 10 besar, karena memang pesaing-pesaing kita cukup hebat ya. Tapi kita pengurus dari Gapsi Sulbar tidak berputus asa, insya Allah.